Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia di Madinah. Dapat kami laporkan bahwa jemaah haji Indonesia kloter pertama dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada tanggal 24 Mei dari Bandara Internasional Pangeran Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jemaah Indonesia akan menuju tempat penginapan. Dari sana selanjutnya jemaah akan menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan Arba'in. Selanjutnya jemaah akan melakukan ibadat lainnya termasuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya laporkan. Sucipto Sindo News.